terlibat juga ya dalam timnya Bang Dana. Karena sudah teruji mau nggak nemenin saya. Okay. Nah, ini kan tujuannya sangat mulia sekali ya. Tujuannya adalah ada yang kepengen banget nih mengetahui sosial medianya Bang. Kalau misalnya mau follow, alamatnya ada di mana? Instagramnya Danar BNK, Danar BNK. Terus kalau fest bareng. Ada agenda event ya yang selalu di update di situ. Ada agenda event. Kampung superhero. Semua yang upacara harus pakai kostum superhero, baik internasional juga kostum superhero lokal. Ada termasuk pewayangan. Pewayangan. Jadi kita juga enggak mau ya dibilang mania superhero luar, enggak. Saya punya kostum wayang aja juga ada 12 wayang, ada Cakil, Anoman, semuanya ada. Semuanya ada. Ada. Jadi kita gabungkan. Ini saatnya kita bersatu, enggak boleh anti luar, anti dalam, mah semuanya kalau bermanfaat buat anak jadikan satu deh. Oke, okay, dikombin ya, semuanya dikombinasikan. Nah, sering saya upload anak kecil bahagia, tiba-tiba besok saya dikirimi kostum dalam koper. Hanya saya enggak menyewakan karena itu semuanya sumbangan. Iya. Boleh dikongin. Ada yang hilang enggak, Bang? Yang hilang enggak ada tapi pulang sobek. Oke. Okay. Dan diuyak-uyak aja dibalikin. Bentuknya sudah beda ya dari awal. Rusak. Oke. Okay. Tapi enggak rusak, saya enggak berani mengeluarkan. Biasanya event-event yang seperti apa ini yang sering melibatkan 3 kali, 3. Jadi wow, seminggu minim 3. Semua yang minta ultah anaknya minta dikasih kejutan. Oke. Okay. Terutama di Fable, mesin kue tar hadiah dari kami. Dari kami ya pakai uang kita lah pengisi. Oh, juga enggak? Itu belum ada, jadi pribadi. Pribadi memang nadar. Jadi nadar saya sama istri, kita pengen segera punya anak. Kasih kejutan gratis dan kebahagiaan. Okay. Dan anaknya bebas, baik saya muslim, yeah, baik anak Islam, kita pakai kostum sunat keras. Okay. Gak apa-apa. Jadi padahal kalau misalnya ada acara kepada asuhan kayak gitu juga bisa dilibatkan ya? Boleh, kunci. Tekso, aku dikasih apa itu selang ya? Besoknya. Oh, yang tanda tampil. Jadi kalau yang dipakai, bagaimana? Dicopot selangnya, terus ada satu anak di pabrik yang takut gak punya tangan ya. Yuk, Mbak, pamer. Ini yang dipamerkan apa, Mbak? Ada berapa jumlahnya? Ratusan. Koleksinya semuanya ratusan itu atau gimana? Hanya yang dipamerkan di sini hanya ini atau memang masih ada lagi? Sebenarnya masih ada lagi, cuma yang memang yang dibajak dari ini aja. Ini kan dari angkutan-angkutan. Nanti ada lagi yang datang kan dibawa lagi. Bawanya yang nggak cuma dua, tapi kan biasanya ada yang 5-10 gitu. Tapi dijual juga? Enggak, dijual. Oh, di rumah juga nggak jual? Ini hanya koleksi aja semua? Ini koleksi semua, tapi ada juga beberapa member yang juga jualan. Cuma untuk transaksi nggak dijual. Tapi seharusnya, kalau saya harus lihat langkahnya gitu ya. Kalau cara itu banyak yang ini ada yang enggak asli ya. Sausnya cap tempat ada cap. Tapi emang kalau cap dan kalau pengen aman sekali. Apa senangnya kalau koleksi kayak gini? Iya, kemasan yang bagus. Ya bisa buat kreasi ya, untuk melepas ini ya. Saya juga kok sama jajanan cilok itu pro. Gak apa-apa mereka jadi itu badan, apa ya, obat dan makanan lah. Orang tua, parenting skill bagaimana menjaga anak. Ke anak, bagaimana dia menghormati orang tua. Dia nakal, nakalnya kayak apa? Kita ceritain dong, dia makan jajanan yang gak sehat gitu. Oke, okay, jadi disisipin itu aku, demi anak-anak gak usah hilangin malu. Profesional ya. Nah, ya. Hilangin malu dong buat anak-anak. Kalau kita pakai baju yang dimasukin, nanti kita sales kita. Nah, kalau ini siapa yang datang? Udah kacau, Superman. Dia